I'm really proud to be a Muslim in Canada because in Canada, we can actually have our freedom. We can study whatever we like. We can be a doctor, a lawyer, we can go to university. Us, like women, we can wear a hijab, we can wear a abaya, and we can like go out and we can blend in with everyone. Selamat datang di kota London, sebuah kota kecil di Kanada. Kota London berjarak 194,2 km dari Toronto, ibu kota provinsi Ontario. Atau jika menggunakan mobil, kita akan menempuh waktu perjalanan sekitar 2 jam 40 menit. Seperti umumnya kota-kota di negeri Maple, London memiliki banyak taman. Salah satunya Taman Victoria atau Victoria Park. Berdiri seluas 7,2 hektar, taman ini menjadi pusat rekreasi warga. Kota London ini berpenduduk 400 ribu jiwa, 10% diantaranya beragama Islam. Tak heran berdiri sejumlah sekolah Islam di kota tersebut. Satu di antaranya Al-Taqwa Academy. Berdiri sejak tahun 2000, lembaga pendidikan ini menerima murid dari tingkat dasar hingga menengah. Metode pengajaran dilakukan dengan cara menyenangkan sesuai dengan usianya. Nah, untuk siswa tingkat menengah yang rentan alami krisis identitas, mereka mendapat bimbingan konseling. Dibimbing Sally Kaloti, salah seorang staf pengajar sekaligus wakil kepala sekolah, ia memberikan materi-materi bernilai islami. Seperti bagaimana menjadi muslim yang baik, percaya diri sebagai muslimah, dan masih banyak lagi. Di sini para peserta bisa berbagi. Saya yang ikut sebagai peserta juga sedikit bercerita tentang bagaimana kehidupan muslim Indonesia di tanah air. Selama konseling kurang lebih 30 menit ini, para remaja putri ini diajak bangga menjadi muslimah. That is actually wearing hijab and wearing like proper sort of kind of Islamic clothing. Because for me, I'm not allowed to wear pants even. So to be able to go out in the abaya and the hijab and being here, it takes a while to become comfortable in that type of clothing rather than dressing the same way as everyone else and being able to do the same things as others. But eventually you get used to sort of, like I said earlier while we were talking, you end up finding a balance and finding your own sort of group of friends and a place where you just feel like you can do anything and be comfortable as yourself. Selain dibimbing dengan nilai-nilai islami, mereka juga diingatkan sebagai makhluk sosial, mereka harus bisa berinteraksi dengan siapapun, baik muslim maupun non-muslim. As Islamic schools, we hold on to the students' values, the students' tradition still remains. It's an Islamic environment. Students are still exposed to all factors. We do have
Muslim/non-Muslim teachers as well. So it's a good blend that we give to the student. Para murid juga didukung mempunyai aktivitas positif, sehingga sejumlah prestasi dan apresiasi datang menghampiri. Bidang olahraga juga menjadi unggulan di sekolah ini. Tak heran, di waktu senggang, banyak siswa yang mengisi waktu istirahat dengan berolahraga. Jika waktu sholat tiba, gymnasium ini berubah fungsi menjadi musola. Sekitar 200-an siswa bisa ditampung di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menangkap kesan, tak ada halangan berarti hidup sebagai Muslim di Kanada. Here in Canada, they respect Muslims. You are free to do anything you want. Here there is freedom. You can do whatever you want, and they really respect Muslims. Living in Canada is really good for me, alhamdulillah, because I can be able to practice my religion and learn more about Islam. I'm allowed to wear my headscarf without any discrimination, and I can do whatever I want without feeling like I can't do it or anything like that. Kurikulum Al-Taqwa Academy diakui oleh Kementerian Pendidikan Ontario, Kanada. Selain itu, sekolah ini menyadari mereka hidup dengan budaya barat yang sangat berkembang, sehingga siswa-siswa pun berintegrasi dengan hal tersebut. Misalnya memanfaatkan teknologi modern, kebebasan berpendapat, hingga terbuka pikirannya terhadap hal baru. Okay. Hi boys, what are you doing? This is what thing? We're making one fish to make another one. Okay, good. Pendidikan Islam tidak hanya diperoleh di sekolah seperti yang saat ini saya datangi, tapi juga di berbagai tingkatan lainnya. Misalnya keluarga, lalu juga bisa lingkungan sekitar, dan juga bisa didapat dari media massa. Dan di Kanada ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu pengurus dari majalah Islam untuk anak-anak, yaitu My Dear Club, saat lagi. Hari yang cerah di kota London. Hai, assalamualaikum. Misi saya hari ini bertemu pasangan suami istri, Habib dan Sanaa Israik. Mereka adalah pendiri majalah Islam untuk anak-anak pertama di Kanada, My Dean. Mereka mengajak saya untuk mampir ke kediaman yang juga sekaligus menjadi kantor My Dean. Habib dan Sanaa Rizik sudah 8 tahun berkecimpung di dunia pendidikan dan remaja Islam. Banyaknya kendala saat mendidik anak secara Islami di negeri minoritas inilah yang melatar belakangi terbitnya majalah Islam untuk anak. Isinya adalah untuk mengenalkan nilai-nilai Islami pada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Majalah dengan aneka gambar menarik juga mempermudah anak-anak memahaminya. My Dean pertama kali terbit tahun 2015 silam. Dibagi menjadi beberapa kategori, yakni usia 2-4 tahun, 5-7 tahun, 8-11, dan yang paling besar untuk remaja usia 12-14 tahun. We have the same theme for all three. Everyone is a little bit different as far as the activities. So we have to be very careful, and especially when designed for the younger kids. So it is a little bit challenging when we write everything to make it fit exactly that child. But alhamdulillah, so far it's been going well.
Habib dan Sana'a mengerjakan hampir seluruh proses produksi majalah di rumah mereka. Untuk penulisan artikel, Habib melibatkan sejumlah kontributor. Syaratnya, artikel Islami yang menyenangkan untuk anak-anak berbagai usia. Sana'a juga terlibat langsung dalam mencari acuan dan inspirasi artikel. Karena proses kreatif tidak bisa dilakukan dalam waktu instan. Kadang butuh berhari-hari untuk mencari apa yang menarik dan sesuai untuk pembaca. Pasangan ini juga memiliki sekitar 20 karyawan yang tersebar. Pekerjaan desain ini misalnya bisa dilakukan di rumah atau dimanapun. Namun untuk proses percetakan, Habib bekerja sama dengan sebuah percetakan di kawasan Toronto. Ia mengawasi langsung bagaimana keseluruhan proses produksi ratusan eksemplar majalah ini. Dan tak lupa menjaga kualitas dari hasil cetakan Maidi. Sehingga saat tiba di tangan pelanggan, majalah dalam keadaan baik dan siap dibaca. Salah satu seorang pelanggan Maidin adalah keluarga Dila Puspita dan Agung Baskoro. Mereka memanfaatkan majalah ini untuk mendidik Ayla, putri mereka yang berusia 3 tahun. Aktivitas belajar sambil bermain ala majalah Maidin mempermudah Dila mengenalkan nilai Islam pada putrinya. Pas begitu kita pindah, kebetulan itu lihat iklan Maidin Magazine ini. Walaupun ini sebenarnya untuk mulai dari usia 5 tahun. Pada saat itu kan Ayla 3 tahun. Tapi ya udah deh, dicoba aja kita beli, ternyata Ayla suka. Gitu. Karena cerita-ceritanya juga bahasanya pas buat anak-anak, terus ada games-gamesnya juga. Keluarga menjadi lingkungan dasar yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang si buah hati. Dan hidup sebagai minoritas di Kanada, pendidikan agama bukanlah sesuatu yang mudah dicari. Adanya majalah pola asuh bernapaskan Islam seperti Maidin menjadi oase bagi para keluarga Muslim di sini. Kedua iya pada saat Idina syurata mustaqib syurata latina anta alaihi wali ma'dubi alaihi wala dalai amin. Amin. Dari kota London, kita ke kota Montreal, ibu kota provinsi Quebec. Sebagai bekas jajahan Prancis, nuansa negeri Napoleon terasa di sini. Deretan bangunan bergaya klasik menyapa saya di kawasan kota tua atau Old Montreal. Di sini terdapat Basilika Notre Dame de Montreal yang merupakan salah satu ikonnya. Bangunan bergaya gotik ini merupakan salah satu gereja terbesar di Amerika Utara. Selain untuk ibadah, tempat ini juga menjadi objek wisata religi. Berburu sarapan praktis, saya memilih bagel. Yang khas dari toko bagel yang saya datangi ini, pengunjung bisa melihat proses pembuatan bagel. Dari adonan dibentuk hingga dipanggang di dalam oven tradisional.
dan dengan menggunakan kayu bakar maple yang membuat cita rasa bagel di sini istimewa. Dengan harga sekitar $8,000 atau Rp80.000, setengah lusin roti bagel bisa jadi sarapan yang mengenyangkan. Thank you very much. You're welcome. Bye. Bye. Have a good day. See you. Bye. Masih di kota Montreal, keesokan harinya saya janjian dengan pasangan Bilal Mashhedi dan istrinya Aisyah Shturo. Pasangan ini menarik perhatian saya karena bisnisnya. Produksi busana muslim Modas. Bisnis ini berawal dari keinginan Aisyah yang ingin tetap trendy berbusana muslim, namun sulit mendapatkannya di pasaran Kanada. Aisyah mendesain sendiri apa yang ia ingin kenakan. Berdiri sejak 2013, Modas kini telah mengembangkan sayapnya hingga ke berbagai penjuru dunia. Dari Kansas, Amerika Serikat, hingga Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka menggandeng fashion blogger dunia untuk mengembangkan brandnya. As we develop each collection, we're getting more and more positive reviews. And from that, you know, you get your clothing on some bloggers, you get your clothing on celebrities. Dibantu sejumlah anggota keluarga dan teman dekat, Modas telah mencapai angka impas atau break-even point di tahun pertama berdiri. Aisyah juga memastikan kualitas produk di berbagai toko yang ada di dalam maupun di luar negeri sama. So we have a different team also that takes care of quality. And so once we make our clothing, we always have high standards when we make sure that everything is, you know, first of all, made in Canada, but also quality made. We go through a quality run before we send off our clothing to our 7 locations. Di studio yang juga merangkap sebagai tempat produksi ini, pembeli juga bisa memilih langsung rancangan Aisyah. Kualitas produk yang baik menjadi jaminan bagi pelanggan untuk kembali membeli. And I find that their quality is amazing. The fabrics they're always hand picked, so I always know that it's the best. Tak hanya bagi mereka yang menggunakan hijab, ragam busana cantik ini juga bisa dipakai bagi mereka yang tidak atau belum menggunakan jilbab. Melalui busana, pasangan ini telah membuka mata dunia. Dengan pakaian santun, perempuan tetap bisa bergaya dan tampil cantik. Syiar mereka lewat pakaian jugalah kian menunjukkan. Islam itu cinta keindahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hal tersebut. Mengunjungi sekolah Islam, melihat langsung proses produksi majalah Islam, dan melihat bisnis pakaian muslim berkembang di Kanada. Betapa syiar Islam memiliki banyak cara dan bisa dilakukan dengan damai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.